tas cantik, silakan bisa menghubungi Amor yang bagi merasa bapak, ibu-ibu atau cici yang ketinggalan. Iya. Baik, dan malam hari ini bapak ibu sekalian, sebuah kue yang tergantung di ranting yang berwarna merah muda. Iya, betul. Wow. Sekali. Wow, luar biasa. Ini karya dari? Ini kalau pohon namanya pohon mewa. Mewa. Iya. Hmm. Warnanya merah muda. Merah muda. Dan di sana tergantung sebuah kue yang penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan kasih dan cinta, seperti hanya kasih dan cinta dari Fernandes dan Desi. Saya tahu ini persembahan dari siapa, saya tahu. Iya, siapa? Jan Mas. Oke. Okay. Dan malam hari ini sembilan pedang akan segera hadir lewat sebuah tarian pedang yang malam hari ini akan dibawakan oleh seorang wanita cantik. Ya, kita saksikan berikut ini sebuah tari pedang. Baik, dan sebelum pedang akan hadir malam hari ini, bapak ibu sekalian, kita akan mengajak Anda menyaksikan klip-klip yang luar biasa, karena dari Art Photographer akan menampilkan tayangan klip prewedding dari Fernandes dan Desi. Check it out.
Mimi, seorang wanita, seorang gadis cantik yang menggunakan busana warna merah dan emas. Melalui gerakan tangan dan kaki yang begitu indah dan sebilah pedang yang ada di tangannya, perlahan dia menyusuri dari langkah-langkah kecilnya menuju ke panggung utama, di mana sudah berdiri dengan begitu sempurna sepasang insan manusia yang telah diberkati Tuhan, yang telah mendapatkan kasih dan cinta dari Tuhan Fernandes dan Desi. Dan ketika sebilah pedang yang telah diterima mereka berdua melalui genggaman yang begitu hangat, melalui genggaman yang penuh dengan kasih dan cinta, mereka bersama-sama meletakkan ujung pedang pada goal tertinggi yang bisa mereka gapai. Dari puncak tertinggi kue hingga ke dasar, setinggi pula cita-cita kedua mempelai yang mereka akan meraih secara bersama. Mereka akan melewati segala sesuatunya, baik suka maupun duka, susah maupun senang, sehat maupun sakit. Sebuah kue yang tergantung di ranting-ranting bunga yang begitu indah, seindah cinta mereka. Ketika mereka berdua menggantungkan asa dan angan mereka untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, dan ketika Tuhan telah menurunkan kasih dan cintanya, kini mereka berdua semakin yakin untuk memasuki kehidupan mereka yang baru, yaitu kehidupan rumah tangga. Baik, kue kebahagiaan sudah tergoreskan oleh cinta Fernandes dan Desi, Bapak dan Ibu. Baik, kedua mempelai akan kembali melakukan satu momen di mana kedua mempelai akan memberikan suapan cinta yang diawali oleh Desi terlebih dahulu untuk Fernandes, suami tercinta. Ketika suapan seorang wanita kepada seorang pria menggambarkan seorang wanita yang nanti akan memberikan kebahagiaan, dan ketika seorang pria membalas suapan kepada seorang wanita, dalam hal ini Fernandes akan menjadikan keluarganya semakin aman, semakin nyaman di dalam genggaman kasih dan cintanya. Iya. Baik, kali ini satu potong kue untuk berdua. Iya, silakan tangan Desi di pundak Fernandes. Tangan Desi di pundak. Nah, tangan dan Fernandes. Kedua tangan Fernandes di pinggang Desi. Yes. Alright. Baik, nikmati kasih dan cintamu yang luar biasa malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, sepotong kue bersama akan mereka nikmati. Silakan Fernandes dan Desi. Desi. Wow. Wow. Menggambarkan sebuah kebersamaan, Ani. Betul, karena setelah ini mereka akan selalu bersama dalam suasana apapun dan dimanapun mereka berada. Betul sekali, dan tentunya kebahagiaan tidak hanya milik mereka berdua. Bapak dan Ibu, tentunya Fernandes dan Desi akan memberikan suapan cinta pula untuk Papa dan Mama yang selama ini telah mendukung mereka, membesarkan, mendidik, membimbing mereka hingga sampai saat ini. Dan kali ini kita akan kembali mengundang Tuan Sony Sunario Partowijoyo beserta Nyonya Harni Lea Krishna, dipersilakan. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, nasihatnya selalu
teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa selalu dukung aku menggapai cita-cita. Baiklah, kali ini kembali kami mengundang Tuan Andi Sutrisno peserta Nyonya Trisyanti. Mama dan papa yang sangat ku sayangi, terima kasih mama papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih mama, terima kasih papa, doa dan restumu, kasih dan sayangmu tidak pernah ada batasnya. Itulah yang menjadikan kami berdua semakin mantap. Dan malam hari ini, dan hari ini, di hari yang penuh kasih dan cinta ini, kami berdua berdiri di hadapan mama dan papa, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala bimbingan, doa dan restu yang telah mama papa berikan. Baik, terima kasih papa dan mama dari Desi. Ya. Baik, dan tentunya malam hari ini sebagai ungkapan kebahagiaan kedua